8 jam 45. Tetapi kenapa kat sini tulis asar di satu? Sebab apa? Bila ada illah, bila jam, bila jarum lebih daripada setengah jam, kamu boleh tambah sah satu. Okey, saya nak tanya dulu, siapa yang boleh buat? Siapa boleh buat? Binaya, ustaz-ustaz bagi dia ni. Dia itu kita jangan fikir, bertindak. Tahu tak tahu? Nak ni ke nak ini? Dia tengok dia. Okey, binaya jalan sah. Apa yang kamu boleh tengok member? Eh, video ustaz ni akan masuk dalam Facebook, YouTube dengan Instagram. Ustaz nak tahu bacakan ya? Dalam masa cepat, perlu bacakan? Ayat ini adalah betul. Ustaz tak kisah. Kalau nak jadi cantik sebenarnya, jelas itu. Tapi kamu kena ingat, di dalam soalan kamu terlupa. Di dalam soalan, boleh tak? Kalau dalam soalan dibagi jalasa, kamu pandai-pandai buat jelas itu. Boleh tak? Tak boleh. Ibu apa? Maksud ustaz ini, dalam soalan jangan salah kan? Kamu itu kau yang jadi isu, boleh ke tak? Tak boleh, sebab kamu dah langgar kehendak soalan. Jadi kamu jangan langgar. Kali itu dia jangan salah, dalam ayat pun kamu kena pilih jalan. Okey, tanya, kamu buat itu betul? Okey, sama-sama. Nampak? Ada jalan salah ala kursi. B, wa. Itu namanya kata terhubung. Tahu tak kata terhubung apa? Menghubungkan, contoh. Saya pergi siapa? Yang kedua, buat apa? Dia tengah duduk. Yang ketiga, di mana? Bila? Di mana di bila atau pergi ke tempat? Ustaz marah. Ustaz marah apa? Ustaz marah apa? Ustaz betul-betul kan? Belajar. Siapa nak? Jangan jatuh. Saya nak bina ayat, jatah tu, nenek. Nenek itu tu. Ayat masa tak berapa? Okey, Ustaz. Open ke lelaki yang tak kenal ke depan. Siapa yang tak kenal depan? Cubalah. Ustaz nak malai. Dua orang ni dah kempen. Nak cuba? Nak berkakut, tak tahu. Nombor 3 terakhir mana ni? Ya. Kenapa nombor terakhir? Cari yang berbaris, Pak.
Dapat tu je satu miskinah, tetapi tengok sebelumnya. Fi qaryatin ba'idatin 'anil madinah. Di kampung yang jauh. So, keluarga ni duduk di kampung. Zawju Yamanu, boleh lagi sempat ya, tulis Zawju Yamanu dia. Itu soalan aku nak tulis soalan dia. Zawju Yamanu kafalahi. Ah, itu jawapan dia. Bawa lagi dia dah. Kafalahi. Cari ini, gariskan. Cari perkataan yang sama dalam soalan. Baik. Sikit lagi, senang jam lagi. Pukul 10 kita rehat. Boleh? Boleh tahan lagi, ya? Bangun dulu. Kita renggangkan. Boleh? Tiga, boleh. Oh, luka. Okey, boleh? Okey, baik. Okey. Ikut, Ustaz. Satu, dua, tiga. Menampak cina. Okey, kita pusing lagi pun saya buat ni. Bagi ya. Satu. Dah macam kat malam buruk. Okey, serta ni. Okey. Macam ni? Jangan gaul ketiak tu. Kamu boleh gaul ketiak tu lah. Okey. Lepas tu, saya nak kamu kan? Supaya kamu boleh hafal. Okey. Tahun. Sebab tu Perang Badar kamu bila? Kamu bila Perang Badar? Syawal. Terus tahu turun istiakan untuk berperang. Sebab tu dah punya Perang Badar. Siapa yang mati Perang Badar? Kalau tengok seorang jantim, Sirah, dia ada pilihan jawapan. Lepas tu dia ada suaikan, betul tak? Dia ada suaikan. Lepas tu dia ada isikan. Betul ke salah? Lepas tu ada isi tempat kosong. Dan kalau seorang jantim ada penumbuk, penuh bulatkan. Boleh? Okey, ini untuk soalan projek objektif. Baik, kalau kita tengok pilihan jawapan soalan kecuali. Soalan ini susah sikit. Sebab apa? Dia bagi jawapan betul dan terkawal. Apa maksud jihad asra? Jihad kecil. Jihad terbagi kepada apa? Jihad asra dengan jihad akbar. Apa dia jihad asra? Dulu yang tempat mempertahankan ini, betul ke salah? Okey, habis. Kalau mencuri, confirm kita dah tahu salah kan? Tetapi jatuh hafalan apa? Jatuh kecil ke besar? Kecil. Dan mempertahankan ini, jatuh kecil ke besar? So, yang mana yang berjaya kecil? Alif melawan hawa. Jadi, kamu perlu pula dengan melawan hawa nak? Baca soalan betul-betul. Okey, next. Jangan kalau dia arahkan dia kata tuliskan sama ada betul atau salah. Nanti dalam kotak kamu buat cik. Tolong jangan buat takut salah. Petikan. Okey, mula kamu baca petikan. Sebab ini bahasa Melayu kan? Boleh baca kan? Enggak. Kalau bahasa Arab macam mana kan? Tengok soalan, tengok jawab. Kotak kamu. Boleh? Okey, cakap kamu sudah. Kotak kamu. Kalau okay, cakap kamu sudah. Kalau tak baca, baca. Boleh eh, kena tak? Baca. Siapa nak baca buku balik ni? Tak nak kan? Dia nak sama nak baca. Sebab siapa rasa dia masih kurang baca buku kat kan? Okey, boleh tak? Jadi kalau sudah berhenti baca buku, boleh tak? Boleh. Nak tak usah ajar apa yang kena baca? Nak tak? Okey, Ustaz. Peristiwa ia seram miras. Kenapa Ustaz suruh tulis peristiwa? Dalam kertas sirah ada soalan perang. Okey, tulis dulu peristiwa apa yang kamu ingat tentang Islam. Apa tajuk sirah yang kamu belajar tentang Islam? Perundangan. Jadi okey, hari ini kalau kita tak dapat arahan itu, apa akan jadi pada kita hari ini? Kenakah IT Zona? Alhamdulillah kita dah telah selesai bengkel UPJK bersama peserta di Masjid Muhammadiyah, Masjid Cina Wipo, Perak. Jadi kita doakan semua.